Itu ngalahin. Kaget yang di rumah. Ya kaget sih kaget, gua kalingan lo. Harusnya lu bareng sama gua dong. Gaya. Nanti-nanti ngobrol. Biar kaget buat gua. Nyender di tembok kan jadi kayak Michael Jackson tuh. Cie. Yang nyender di tembok bukan Michael Jackson. Tukang bakso lagi istirahat. Kode mau sama Michael Jackson, lu tuh jago ya. MJ, MJ. Cuman kalau lu kan Mang Jajang, iya. Ya kan? Karena kan parodi, karena kan MJ-nya udah enggak ada. Iya. Mang Jajang itu adalah penggemar MJ dari kecil. Oh. Ah, gitu. Jadi coba gaya di Mas. Set. Asik. Moonwalk. Ada yang doyong tuh. Apa tuh namanya? Nah, gua enggak tahu kalau yang doyong itu. Ada pokoknya namanya. Oh, muncrat ya. Iya, muncrat muntah gitu. Doyong begitu yang kalau belakang Kadir. Doyong sama Kadir tuh. Iya. Tapi keren Mang Jajang tuh. Gua suka banget. Minimal minimal gini, Ndre. Minimal apa penonton ini talk show itu jadi merasa terwakili penggemar. Yeah. Taruhlah, lu misalkan kalau jadi Sarukan. Sarukan, penggemar Sarukan pasti nonton. Yeah. Penggemar Michael Jackson pasti nonton. Mm. Gua jadi Pak Tarno. Ah, penggemar Pak Tarno. Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong gue gak bisa lama-lama, gue mau ke puncak. Ngapain? Mau demo. Lu demo ke puncak lu. Nah, emang kenapa? Mau demo gak boleh di puncak. Yang di demo siapa? Itu yang pila-pila gitu. Ngapain di demo? Gak salah mereka. Emang gak salah, cuma kan pilanya udah gak ada. Oh iya benar. Oh, okay. Tapi ini udah jam berapa nih? Jam lu baru. Iya, jarumnya. Wih, keren banget. Pake jarum suntik lu. Ini bukan jarum suntik, ini mah digital. Oh digital. Oh, ah, keren banget. Pas banget nih jamnya nih, pas habis. Pas jam lu ada di sini nih. Kita harus pamit nih ya. Wah, ya, enggak berasa ya. Enggak berasa banget deh buat pemirsa di rumah yang udah menyaksikan Best of Ini Talk Show, tapi enggak usah khawatir. Sabtu Minggu jam 5 sore kita akan akan hadir terus ya. Terima kasih juga yang sudah menonton ya. Karena ternyata banyak juga yang suka dengan The Best of Ini Talk Show. Insya Allah, The Best of Ini Talk Show tidak hanya setahun, mungkin kita bisa nyampe 20 tahun. Amin. Anda, ya. Kita jumpa lagi masih di The Best of Ini Talk Show. Saya jadi Sarukan, ya. Ini jadi Hema Malini. Sarukan, nama siapa ya? Kajol. 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 Ini jadi Kajol, ya. Suara Kajol siapa ya? Minta. Oh, nah. Aku. Ya, minta ya. Suara dia. Ya. Suara Pak Irus. Atau suara Lang, Pak Irus. Ya, ya, ya. Ya. Minta yang lipsingnya ya. Darah yang lipsing. Apa yang telah kau lakukan padaku selama ini? Kenapa kau tiba-tiba ingin memutuskan tali kasih kita? Kenapa? Tapi aku gak bisa. Kenapa, Kajol? Kenapa? Padahal tadi gue mau masuk tuh, mau main juga. Lu dong, sama Parius. Parius. Parius, maaf. Parius. Gua dapernya. Ini jadi Sarukan, saya jadi ininya, Pak Kajolnya. Oh iya, mampus deh gue. Nah, mirip Sarukan. Halo. Temanya apa nih? Hah? Temanya percintaan ini mah. Percintaan lagi? Kajol! Suaranya kayak begitu kembali. Kalau suara mah nggak apa namanya nggak harus sesuai sama ini. Benar. Ada yang cantik banget tapi suaranya gede. Iya. Ada yang biasa-biasa suaranya bagus. Gitu. Ceritanya apa nih? Ceritanya apa? Ya udah ngikutin aja kita. Iya. Oke. Okay. Abang, apakah abang masih ingat pas masa dulu, bang? Sepertinya aku masih mengingatnya ya. Bang, ingin sekali aku berdiri di pelaminan, bang. Berdiri di pelaminan? Kira-kira abang juga mau? Ketawa cewek itu yang... Ganti tema. Lu ceritanya ketahuan selingkuh. Ya, ketahuan selingkuh. Lu minta maaf duluan. Nih, Sarukannya minta maaf duluan. Kajol, maafkan abang, Kajol.
Abang lah. Tidak bermaksud seperti itu. Sungguh. Abang, saya... Berhenti aja deh, gue berhenti deh. Berhenti aja gue. Apa-apa, Andre? Ngapa-apa? Ini kajol, le. India cantik. Abang. India gitu.